Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Bandung kembali mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan. Tiga bencana yang harus diwaspadai yaitu banjir bandang, longsor, dan puting beliung. Prakirawan BMKG Kota Bandung, Yan Firdaus menuturkan, musim hujan disertai fenomena La Nina ini diperkirakan mengalami puncaknya pada Januari mendatang. Fenomena La Nina di Indonesia termasuk di Bandung diperkirakan terjadi hingga bulan April 2022 mendatang. Namun, ancaman bencana tertinggi yang harus diwaspadai pada periode Januari hingga Maret 2022 atau saat puncak musim hujan. Meski fenomena La Nina di Kota Bandung masih kategori lemah, tetapi beliau tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada. Jika dibandingkan fenomena serupa tahun lalu, musim hujan kali ini tak jauh berbeda. Selain itu, daerah atau kawasan yang mengalami perubahan drastis dalam tata guna lahan menjadi kawasan yang paling rawan dilanda bencana, diantaranya angin puting beliung.